dari pengurus kami hari ini melaksanakan bakti sosial itu bagian hari itu bagian membantu merehab rumahnya Mayuyun ya, kebetulan Mayuyun sebagai PKT Karang Taruna, dan bisa dilihat di nanti di kerja selanjutnya bahwa pengurus Karang Taruna Kecamatan Dharma Raja itu telah melaksanakan bakti sosial, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selamat pagi Pak ya. Pagi. Ini dengan Pak Gomez ya. Iya betul. Untuk kegiatan hari ini Karang Taruna ada kegiatan apa saja Pak? Kebetulan hari ini hari Minggu ada kegiatan bakti sosial di Karanggoan. Jadi ada anggota Karang Taruna yang memang rumahnya sudah mau amruk. Kebetulan Babinsa dari Desa Rangkon juga hadir, Pak Wahya, kemudian ketua Karang Tarunanya, kemudian para anggotanya di Kecamatan Dharma Raja alhamdulillah bisa hadir. Juga dari pihak Koramil semuanya juga hadir untuk memberikan bantuan di perbaikan rumah yang mau amruk itu. Dan untuk kedepannya mungkin Karang Taruna masih diperbantukan untuk selanjutnya? Ya betul sekali, karena memang ini adalah salah satu kegiatan di sosial ya, Karang Taruna itu sebagai pilar pemerintah untuk melaksanakan kegiatan sosial-sosial, dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donasi terutama dari Bajnas Kabupaten Sultan yang sudah memberikan kontribusi, kemudian pemerintah setempat termasuk Kecamatan Dharma Raja, juga kawan-kawan yang ada di Kecamatan Dharma Raja. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Bapak Dani udah ngopi pagi-pagi ya. Kopi dulu sama arak. Alah, mantap. Ya kopi dong. Dia masak naon tata? Lauk. Lauk. Di sana enak lauk teh. Pasti atuh. Terus segar.